Ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu mengusap kedua sepatu beliau. Ya, mohon penjelasannya. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu mengusap kedua sepatu beliau. Ya, mohon penjelasannya. Iya. Jemaah sekalian, wallahu alam, yang kami tahu hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah hadis tentang mengusap al-khuf. Ya, dan kemudian para ulama mengkiaskan, menganalogikan kaos kaki, sepatu, ya, dan semisalnya dengan al-khuf itu. Al-khuf dia semacam kaos kaki, tapi dia terbuat dari kulit. Ya, dia semacam kaos kaki, tapi dia terbuat dari kulit. Kalau kaos kaki kan terbuat dari wol atau benang atau apalah, ya. Sepatu juga mungkin dari kulit. Jadi dia lebih mirip dengan sepatu, cuman tidak ada telapaknya, ya, jadi dia kulit utuh. Nah, itu namanya khuf. Ada syarat-syarat yang telah diberikan oleh para ulama kita untuk bisa kemudian mengusap khuf ataupun kaos kaki ataupun sepatu yang kita gunakan. Ya, ada syarat-syarat yang telah diberikan oleh para ulama kita. Ya, dan hadis, di antara hadis yang dijadikan sebagai asal dalam bab ini, ya, sebagai hadis utama, di antara hadis yang menjadi hadis utama dalam bab ini adalah hadis Al-Mughirah. Ketika beliau sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sediakan tempat wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ketika Nabi sudah mengusap kepala beliau kemudian telinga, Mughirah langsung segera turun ke bawah berniat untuk melepaskan khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bagaimana para sahabat ta'zim mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Mughirah segera turun ke bawah, ya, jongkok atau apa, berniat untuk mengeluarkan khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi keluarkan sendiri. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'huma, tinggalkan keduanya wahai Mughirah, da'huma. Kenapa? Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku memasukkan atau memakai keduanya sudah dalam keadaan suci. Kemudian kata Mughirah, wa masaha alaihima. Lalu kemudian Nabi hanya mengusap di atas kedua khuf tersebut. Ini di antara dalil. Ya, begitu pula hadis Ali bin Abi Thalib, nanti akan kita pelajari. Ini di antara hadis yang menjadi hadis utama dalam bab ini. Jadi Nabi katakan kepada Mughirah, tinggalkan, jangan lepaskan wahai Mughirah, karena aku memakai kedua khuf ini pada saat aku sudah bersuci, berwudu. Lalu kemudian Nabi pakai. Ya. Maka sekarang untuk wudu yang kedua tidak perlu dilepaskan lagi, cukup untuk diusap di bagian atasnya. Maka kata Mughirah, Nabi mengusap bagian atasnya, bagian atas dari khuf tersebut. Maka keluarlah syarat-syarat dari para ulama kita. Kaos kaki, sepatu, ya, yang ditanyakan tadi, ataupun khuf semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, ya, kapan dia bisa diusap? Pada saat kita berwudu, tidak perlu kita lepaskan untuk cuci kaki, cukup basahi tangan kita kemudian usap bagian atasnya. Kapan bisa? Pertama, pada saat kita memakainya sudah berwudu terlebih dahulu. Ya, jadi kita sudah berwudu terlebih dahulu, sudah suci, sudah berwudu, baru kita pakai kaos kaki kita. Nanti kalau kemudian kita batal wudu kita, buang angin dan sebagainya, berwudu yang berikutnya tidak perlu lepaskan, cukup diusap, ya, di atas sepatu tersebut atau khuf ataupun kaos kaki. Itu syarat pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, syarat yang kedua, melewati mata kaki. Melewati mata kaki dan terbungkus semua kaki kita sampai di atas mata kaki. Kenapa? Karena dia ini mengganti kaki yang harus dicuci. Sementara batas kaki yang harus dicuci sampai ke mana? Sampai ke mata kaki. Sudah pernah kita pelajari dalam, ya, furudul wudu, rukun-rukun wudu, ya, ghuslur rijlain, ya, ma'al ka'bain. Mencuci dua kaki bersama dengan sampai dengan dua mata kaki, ya, berdasarkan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cuci kaki kalian sampai kepada mata kaki, ya, sampai di mata kaki. Sehingga kaos kaki ataupun khuf atau sepatu, jika dia kita pakai setelah berwudu pertama, kita pakai, lalu ternyata sepatu itu atau kaos kaki itu atau khuf yang terbuat dari kulit itu sudah menutupi mata kaki kita, kemudian batal wudu kita,
maka wudu yang berikutnya kita berwudu biasa, begitu giliran kaki cukup kita basahi tangan lalu kita usap bagian atasnya, ya, lalu kita usap bagian atasnya. Dan di antara syarat yang mereka berikan juga adalah berkaitan dengan mukim dan berkaitan dengan musafir. Kalau mukim 1x24 jam, satu hari satu malam, ya, itu bisa digunakan. Artinya saya zuhur sekarang atau sholat maghrib sekarang saya mengusap kaos kaki misalnya sampai dengan maghrib besok, ya, hitungan 24 jam, ya, itu masih berlaku. Bisa saya pakai terus, kapan batal saya tetap usap lagi. Tapi kalau sudah masuk waktu isya besok, tidak boleh, harus saya buka lagi, berwudu seperti biasa, harus cuci kaki. Kenapa? Karena saya mukim. Tapi kalau musafir, 3 hari 3 malam batasnya, ya. Selama 3 hari 3 malam boleh dia pakai terus dan dia mengusap kaos kakinya terus selama 3 hari 3 malam. Hari keempatnya dia mau berwudu, harus dilepaskan kaos kakinya, dia harus cuci kaki. Ya, selain itu adalah perintah dari Nabi, juga kaos kakinya juga mungkin sudah bau, sudah 3 hari. Ya. Berdasarkan apa jemaah sekalian? Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, di mana Nabi mengatakan yamsahul muqim yauman wa lailah. Ya, orang yang mukim itu mengusap khufnya atau kaos kakinya atau sepatunya yang menutupi mata kakinya yauman wa lailah, satu hari satu malam. Wal musafir thalathan bilayaliha, adapun musafir itu 3 malam 3 hari 3 malam. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan di sini ada perkataan Ali bin Abi Thalib yang sangat luar biasa. Hari ini jemaah sekalian, orang-orang kadang mengedepankan akal dan pikiran dalam beragama daripada dalil nas, dalil naqli. Kadang dalil akli dia kedepankan daripada dalil naqli. Padahal dalam syariat kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah justru memerintahkan kita untuk mengedepankan dalil naqli daripada akli. Dalil naqli itu kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalil naqli, ya, nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, ya, akhrajahu Abu Daud bi isnadin hasan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Ya, seandainya agama ini diambil dengan akal dan logika, maka niscaya bagian bawah dari khuf itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atas. Bagian bawah lebih berhak diusap daripada bagian atas, kata beliau. Ya, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, dan sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dari khufnya. Kenapa bagian bawah lebih berhak? Kalau kita pikir secara logika, kenapa bagian bawah lebih berhak, jemaah sekalian? Karena kita pakai berjalan bagian bawah. Ada orang pakai kaos kaki berjalan pakai bagian atas? Bagaimana model berjalannya? Tidak mungkin. Dia berjalan dengan bagian bawahnya, telapak kakinya, ya, maka itu adalah bagian yang paling banyak kotornya, paling banyak debunya, maka itu adalah bagian yang paling berhak untuk diusap, dibersihkan, jika agama ini dengan akal. Tapi ternyata agama ini dengan qala Allah, qala Rasul, Nabi lakukan seperti itu, Nabi katakan seperti itu, maka itu yang kita lakukan. Ya, bertentangan dengan akal kita? Iya, secara akal bertentangan karena yang kotor itu bagian bawah, tapi yang Nabi lakukan adalah mengusap bagian atas. Maka kita mau ikut akal kita atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing oleh wahyu? Tentu kita akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mengikuti wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah besar
ya, subhanallah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu khuffi awwalu aw aula bil mashi min a'lahu." Ya, seandainya agama ini dengan ar-ra'yi, dengan pendapat saya, logika saya, akal saya dan seterusnya, maka yang paling berhak diusap itu adalah bagian bawah khuf, ya, daripada bagian atasnya. Kenapa? Karena bagian bawah yang kita gunakan untuk berjalan. Tapi ternyata agama ini dengan apa, jemaah sekalian? Dengan dalil, ya. Agama ini dengan dalil, bukan cuman berkata si fulan, berkata ustaz fulan, berkata habib fulan, berkata kiai fulan, berkata si fulan, bukan. Mereka berkata bisa saja benar, bisa saja salah. Karena mereka manusia. Ya. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad, kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, setiap orang berhak diambil perkataannya dan berhak ditolak, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi tidak berucap kecuali atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran tambahan dalam pertanyaan yang kedua ini.